Iki mau enak apa gak sih ini esek rawame bisa wake ya ta. Coba nanti tak tanya-tanya. Kok kelihatannya tapi sudah pada menaik semua iki. Bu, wonten acara napa tuh Bu niki? Safari Akbar. Maksudipun ya napa niku? Surabaya. Nih, Safari Akbar. Pesertane napa sinten napa niki? Nggih, dari TK. Seluruh? Oh iya ya. Ada berapa bis, Bu? 1, 2, 3, 4 Jirolu, papat 6 ya Bu? 7 ya? Oh ada 7 bis. Oke guys, setelah kok ini yang dinaik Bu? Ulang. Ulang? Tujuannya cuma berapa? Hei Kong, hei Pak. Iya ini bisa arepe budal ya? Bah, nyadio ke susu ya ngopi-ngopi kek ngono no ah. Bebas. Siapaan kembali ke lapangan Wonosari? Oh, mau berangkatnya ke lapangan Wonosari? Numpak mobil dewe-dewe kok ngono. Oh, ngono. Oke, siap. Ya wes, aman terkendali, Mas Rasi. Yo. Jadi ada 7 bis TK seluruh Wonosari, berarti TK Al Hidayah ya, yang dimiliki oleh NO. Turut mengawal Pak Rosi dan kawan-kawan polisi juga banser tadi ya. Bapak-bapak banser satu mobil. Berarti pakai bis Bimario guys. Jadi tabarukan sowan Gus Ikdam. Legen. Kala. Berarti saya prediksi kalau 7 bis 60 berarti jelas lebih guys. Melihat antusiasnya guru-gurunya ngampe ngadek di depan, itu kemungkinan ada lebih dari 60 kapasitas. Ini kat uhu isuk banget lah guys. Kat uhu isuk banget lah kala. Hei. Jadi Gus Ikdam itu enggak cuman menjadi sasarannya mak-mak ya ta. Defable juga sudah mendekat ya ta. Wong luar negeri, Eropa, wes ya, mulai Australia, Amerika, menginternasional sudah. Kali ini TK si bocil-bocil dari Wonosari hadir. Ada. Saya tadi kebetulan lewat guys, jadi nggak sengaja kesini beli pulsa tadi guys. Cuman dikabari, oh di SD Pak ada acara ruame Pak, coba di apa namanya, coba lewat ke sana. Lihat ternyata Wonosari itu kan TK. Mungkin ponakan saya tadi guys, ibu ek emang lho kok ramule-mule. Poh ramule-mule emang ponakane. Berarti ya kui mang diantaranya guys ya. Enggak mulai-mulai. Oke sekalian saya keliling mbok menawa ada sesuatu yang bisa kita kulik. Halo. Sesuatu yang bisa kita kulik di ST ya. Atau mungkin di area Sengonan. Sekedar lewat saja saya. Saya enggak mau ganggu privasi Guse. Waya istirahat. Enggak aku lewat rapi enak eh. Tapi melihat di depan dalam yang sowan banyak guys, yang antri sowan jam yah mene. Nah lagi guru TK ini salah irung mulai resek lah guys. Sampai pabrik guys, ya Allah guys, kayaknya berarti udah deres ya guys.
Nek kene barusan hujan deras kayak ngene iki lho suasanane. Masalah. Barusan hujan deras ini andai kata terjadi malam mambengi nebaya ya apa enggak bisa dibayangna ya. Tapi dalam sejarah belum pernah terjadi ketika majelisan ngaji setiap malam Selasa ataupun malam Jumat kok hujan deras, belum pernah terjadi guys. Itu menurut cerita dari teman-teman Satgas dan jamaah yang aktif ngaji. Oke guys, tadi sekitar jam 1 guys hujan terusnya tuh ya, tapi sekarang cerah. Jadi memang teman-teman tadi kita nggak sempat wawancara karena sudah kedahuluan mereka undur diri untuk pulang. Tujuan mereka adalah tabarukan dalam rangka Isra Mi'raj Rajabiyah ya, Rajabiyah Akbar, satu kecamatan Wonodadi. TK seluruh Wonodadi satu bis ya, satu bis. Kemungkinan biasanya TK nol besar guys itu guys, yang mungkin mau nginjak kelas 1 dijak jalan-jalan karo bu guru nih, ngono guys ya. Infonya seperti itu guys, TK Al Hidayah Wonodadi hadir 7 bis tabarukan minta doa ya, sekedar tabarukan kepada Gus Ikam, ngono guys. Untuk bendiwai kelancaran, munggah kelas 1, ngono guys. Infonya barudan, banjir.